obatin kopi ntar merajuk. Mau merajuk nggak mungkin lah kalau merajuk. Ada apa nih? Biasanya harus dipinta dulu baru bikin kopi. Ini tumbenan lagi kerja langsung ngantar kopi. Iya. Ada maunya ya? Lagi bahagia aja. Lagi bahagia, tapi dapat apa tuh? Tapi dapat apa kok bahagia banget? Emang ada apa? Dapat kejutan. Kejutan dari mana? Hah? Dari siapa kejutan? Dari itulah, mau tahu aja. Cie, dari mana itu? Kepo ya? Iya, harus tahu. Suami harus tahu. Mau kejutan dari siapa? Jangan-jangan ya? Jangan-jangan ada apa-apa nih? Hah? Lagi musimnya viral-viral ini. Viral apa? Biasa, kemana anak lanjang. Pak. Hah? Ada apa? Mama mau ngasih sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu. Papa nggak marah. Mau ngasih apa sih? Hah? Ngasih apa? Mungkin marah. Nggak marah kan? Enggak lah, mau kalau mau dikasih mah marah. Benar. Tapi mau dikasih. Ya ngapain marah? Hmm? Kalau mau dikasih mah ngapain marah kok dikasih? Bukan mau dikasih. Ya, tadi kamu bilang mau ngasih sesuatu. Mau nunjukin sesuatu. Mau nunjukin sesuatu, nunjukin ya. Apa? Itu ada untungnya nggak buat saya? Ah? Ada untungnya nggak buat saya mau nunjukin sesuatu ke saya? Buat mama. Kalau nanti kalian beli pelan ya. Tadi mama mau ngasih sesuatu buat saya. Ya sekarang mau buat mama nggak jelas. Papa kan nggak tahu. Ada apa sih? Ada apa? A few moments later. Tara, tadi tuh siang ada yang nelpon ke HP mama. Jadi dia katanya ada paket. Nggak tahu kok paket apa? Paket siapa? Hah? Paket dari mana? Nggak tahu. Katanya buat mama. Coba lihat. Oh iya mah kamu yang belanja apa itu lagi belanja tuh. Udah tau lagi corona kayak gini. Zaman lagi susah belanja terus. Belanja apa nih? Tapi buat mama nih penerima. Coba baca. Cuma tadi belum mama buka. Gede amat ini apa ini? Nunggu pulang papa dulu. Berat bener isinya. Hah? Ah ini mah kamu belanja. Hah? Kamu tuh gak mikir-mikir. Udah tahu lagi zaman kayak gini. Belanja terus. Gak mikirin gimana nabung buat ke depan. Iya. Gak tau lagi susah. Ini ada untungnya. Untung apa itu? Ini apa ini paket? Ini untung ada. Ini paket. Ini apa ini? Tadi dulu ini apa ini? Tadi dulu. Kepo apa ini sih? Apa ini kedas beauty? Apa ini cantikan? Iya. Kan mama pengen glowing, pengen cantik. Sabun ini? Hah? Sabun? Enggak tahu, mungkin sabun ya. Jangan mungkin-mungkin, kamu kalau belanja aja bilang. Iya, sabun. Ngapain beli sabun banyak-banyak kayak gini? Satu aja biasanya, satu, dua, beli sabun banyak banget. Iya, ini maksudnya apa beli banyak-banyak kayak gini, maksudnya apa? Ini bisa menguntungkan. Maksudnya menguntungkan gimana? Maksudnya dibeli sabun ini untuk apa banyak-banyak? Kamu mau jualan sabun? Untungnya ini, biar muka mama makin glowing. Dompet berisi. Dari mana jalannya ini beli sabun banyak kayak gini, muka glowing, dompet berisi? Iya, dompet gendut kan? Nih, sabun. Dari mana jalannya gendut? Tujuan kamu beli sabun sebanyak ini untuk apa? Kamu mau jualan? Hah? Iya, mau jualan kamu. Iya. Jualan sabun? Iya. Ngapain? Kalau punya keuntungannya jualan sabun? Iya, ini sabun yang lagi. Sabun batangan lagi. Sabun yang lagi viral itu. Iya tahu, ini yang modern sombong itu kan, yang sering marah-marah tuh. Ada di TikTok, di YouTube gitu kan. Papa mah liatnya cuma sedikit, belum mempelajarin semua. Pelajarin apa yang nggak penting. Iya. Itu intinya setahu saya, ownernya itu sombong itu yang siapa namanya tuh si Chandra apa? Chandra Dina atau Chandra Dewi namanya. Chandra Dewi itu iya, ya. Cantik kan? Glowing kan? Tapi sombong, buat apa? Mentang-mentang kaya, ngambil-ngambilin duit kayak gitu, dibuang-buang, dilempar-lempar. Awal dari sombong. Duit susah kayak gitu, sombong dibuang-buang. Dilempar-lempar duit apa-apaan, handphone banyak kayak gitu. Di mobil baru aja pamer. Iya. Baru mobil awal aja sepeda gak pamer. Terus, ini maksudnya kamu mau jualan, kamu jadi apa namanya tuh? Ikut apa? Reseller? Reseller itu apa? Mau jualan.
Kamu ini udah nggak percaya lagi suami yang udah kerja? Bukan nggak percaya. Suami dari, kamu udah kerja. Daripada saya, daripada mama di rumah aja, pusing, nggak ada kegiatan. Ya kan ada ngurus anak. Ngurus anak ya tetap diurus. Cuma kan kadang-kadang tuh abis ngurus anak, abis kerja, beresin rumah, tidur, daripada saya makin buruk, mending saya jualan ini. Alah, jangan banyak ngomong lah. Kamu nih jual-jual sabun, kamu pun tangga. Emang jualan apa? Ini entah apa ini? Ah, bukan entah. Kalian tahu ini apa? Jualan-jualan. Gak percaya kamu sama saya? Ya terserah. Kalau gak percaya. Mau jualan kamu? Terus nanti yang ngurusin anak siapa? Jualan-jualan. Yang ngurus anak tetap saya. Tetap saya kerja. Terus kalau rumah gak kurus gimana kalau bisa jualan? Ya kalau gak kurus, papa lihat aja nanti. Kok urus enggak rumahnya? Bersih enggak? Tapi saya tetap mau jualan ini. Jualan. Saya mau jualan ini. Jualan tahu isinya apa? Banyak mau beli sabun.